Nah, ini jalan yang sudah ditanami pisang oleh warga karena rusak. Ini bentuk protes warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Purcahyanto ingin mengklarifikasi perihal postingan saya di media sosial Facebook ini mengenai foto jalan yang rusak. Saya menyatakan tidak ada maksud apapun dan menjelekkan pihak manapun. Maka dari itu, dengan hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat desa Cijalingan beserta perangkat pemerintahannya atas postingan saya yang kemarin tanggal 8 Maret 2020. Sekali lagi saya, apa maksudnya itu? Facebook. Ada apa? 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 Ada apa?